like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayak Video Channel. Hari ini saya nak masak masakan laut, iaitu sontong. Hai, sini sontong. Monster sontong nama dia. The big of the ngantuk no. So, sontong ni. Ini 2 ekor ni saja dah 20 lebih 2 ekor ni. 30 lebih 1 kilo ni. Dekat sinilah. Ke Sarawak saya tahu berapa harga dia. Jadi saya akan masak sontong ni, masak kunyit. Saya akan tunjukkan kepada anda semua macam mana masak kunyit sontong, masak kunyit ya. Jadi saya tunjukkan bahan dia di sini. Kita ada bawang Holland, bawang bakuang ketiban. Cili merah hijau. Ini adalah bawang putih. Ini cili flake. Carrot. Sini bawang perasa dia. Kalau nak masak kunyit mesti ada kunyit ni, kunyit ya. Bawang perasa dia ni. Okey, sebelum tu saya akan terlupa juga ni ada kacang panjang ya. Kacang panjang. Sebelum tu saya akan bersihkan dulu sontong ni dan kita akan mula memasak nanti. Stay tune guys. Ini sontong tadi kita dah bersihkan ya. Dan kita akan potong dia. Bulat-bulat macam ni lah. Macam ni lah. Hiris bawang putih ni ya. Hiris macam ni je. Lepas tu kita hiris juga cili merah hijau ni ya. Hiris juga kobak ni. Ini juga bawang Holland ya. Okay, ini bahan kita sudah dihiris-hiris ya. Ah, dah cantik dah rupa dia. Sontong pun kita dah potong-potong. Jenis macam ni lah. Okay, seterusnya kita akan proses untuk membuat sontong ni menjadi dia goreng kunyit nanti. Kita masukkan serbuk kunyit dulu. Serbuk kunyit secukup rasa ya. Cili flake masukkan. Kalau nak pedas boleh bubuh banyak lah cili flake ni. Dan garam, sedikit garam. Dan kita gaul ya. Gaul tu sampai selati ya. Lepas tu kita akan goreng nanti ya. Okay, kita akan goreng sontong ni tanpa minyak ya. Tu kali saya terlepas panas, kita masukkan sontong ni goreng tanpa minyak ya. Sebab sontong ni akan mengeluarkan air dia sendiri. Okey. Gaul. Sampai dia ketut nanti sontong ya. Ni sontong kita dah ketut, kita angkat ya. Ketut tuan. Kita angkat. Okey, seterusnya kita masukkan minyak. Kita menggoreng lagi ya. Start menggoreng. Okay, kita masukkan lagi sontong ni ya. Yang kita dah goreng tapi minyak. Kita masukkan, kita tepikan, tiriskan sontong ni. Kita masukkan bawang putih ya. Kita
masukkan carrot ni. Tunggu sekejap. Kacang panjang. Terusnya kita gaulkan merata sekali. Ya. Cantik dah ada punya. Masakkan tuntung kunyit ya. Kita masukkan cili padi ini. Dan juga cili sama yang tak diiris ya. Bersama dengan bawang kolam. Gaul lagi. Oh, sudah meriah kita punya masakan. Okay, kita saya masukkan cuma apa ni? Cukup rasa saja ni ya. Saya tak gunakan dan lain terasa saja. Okey. Dah siap dah ni. Gaul-gaul sekejap. Sudah siap, nanti kita angkat ya. Ini masakan kita. Sudah masak ya. Dan kita angkat. Okey. Ini dia masakan kita. Dah masak guys. Cantik rupanya. Warna-warni. Dan boleh buka selera makan kita guys. Okay. Saya rasa dulu. Mantap. Memang yang main. Memang the best. Okey, kita makan dulu. Okay, sebelum kita makan, kita berjaga dulu untuk berkati makanan kita pada malam ini. Silakan dok, berjaga. Untuk kunyit dok kai kawan. Oh, ini mak nak tu Cina. Nampak orang saja yang sangat terpikir. Okeylah, itu dia video satu ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel saya. Jumpa lagi besok. Bye-bye. See you all.